Alhamdulillah untuk pelaksanaan vaksin pelajar hari ini sejumlah 1.181 siswa. Jadi kami sudah menjadwal ya untuk kelas 10, 11, dan 12. Jadi kemudian juga setiap petugas itu sudah sesuai dengan tupoksinya dengan terus menjaga jarak. Tentunya setelah guru semua tervaksin, siswa semua tervaksin, berarti sudah memiliki kekebalan tubuh, sudah memiliki imun yang baik, sehingga kami tentu menyongsong pembelajaran tatap muka siap. Takut. Kenapa kok takut? Biasa, takut sakit. Takut sakit. Tapi jadi divaksin? Jadi. Takutnya sama jarumnya atau gimana? Takut sama jarum. Tapi kalau vaksinnya enggak takut ya? Enggak. Harapannya setelah divaksin ini gimana, Mbak? Ya, keadaannya balik baik kayak dulu lagi, kayak enggak ada virus-virus yang kayak sampai di pandemi, sampai karantina gitu, enggak. Jadi kayak kembali aktivitas kayak dulu lagi. Ya, bisa dilakukan. Ya, meskipun di ganti-ganti kayak dibagi tetap nggak apa-apa daripada online. Lebih suka yang secara langsung ya?